tapi untuk Inul Daratista. Silakan Inul Daratista sebelah kiri. Berganti silakan Inul. Mbak Inul. Baik. Mbak Inul, silakan ke sebelah kiri. Baik. Ada wajah berkumis di sebelah kanan saya. Dalam cepat hitungan 1 menit saja, 3 kata yang menggambarkan hubungan kamu dengan Adam Suseno saat ini. Yang pertama. Cepat. Ya. Yang pertama, romantis. Romantis. Yang kedua? Cool. Cool. Yang ketiga? Yang ketiga? Lucu. Lucu. Baik. Nampaknya Inul berpikir sangat keras ya, apa kira-kira kata-kata yang harus keluar ya. Apa saja 3 sifat Mas Adam yang bikin kamu sering kesel? Yang pertama? Tidur ngorok. Yang kedua? Yang kedua, kalau diajak TikTok, tidak mau. Oh, konten. Yang ketiga? Yang ketiga? Kalau diajak tidur, tidak mau. Jadi dia sebel. Kalau Mas Adam diajak TikTok, dia males. Apalagi kalau diajak endok-endok. Nul. Aku tuh sayang sama kamu loh, Nul. Aku itu ya, cuma ada satu perempuan dalam hidupku yang membuat aku bergoyang hatiku. Oh iya. Yaitu kamu, Nul. Oh, mau jadi. Nul. Apa? Apakah kamu sayang sama aku? Sayang. Apakah kamu lebih sayang sama kumis aku? Dua-duanya. Ternyata itu adalah keluh kesah dari seorang diva dangdut Indonesia. Tapi ada artikel juga yang harus dibahas. Coba dikeluarkan dulu artikel, kita akan minta klarifikasi dari Hana. Dituduh minta bayaran ke Deddy Corbuzier. Hana Hanifa beri klarifikasi. Oke Han, jadi apakah betul kamu ngerasa bahwa terganggu karena kamu ngerasa netizen tuh menganggap bahwa kamu adalah bintang tamu yang minta dibayar di podcastnya Om Deddy? Yeah. Jadi itu tuh sebenarnya bukan aku, tapi netizen mengarahnya ke aku karena di situ tuh aku kan nunjukin kru aku kan gitu. Kan sebenarnya podcast sama Deddy Corbuzier tuh kok enggak gitu mukanya ya. Lu lagi orang-orang. Udah bagus. Dia nengok belakang. Ada marmut apa tuh? Hana cerita, kita semua terhanyut. Tapi di layar kelihatannya kayak Hana tuh ketempelan. Kerasukan, Opi, kasih tahu aja malu. Hati-hati lu, kalau lagi ngomong Opi di belakang. Gue kemarin gitu, lagi di interview gue lagi ngomong panjang lebar, Opi di belakang. Pas gue begini, leher gue merah loh. Pamer. Pamer. Tapi enggak.